Waduh, aku kepengen punya truk Hino. Tapi gimana caranya aku punya truk Hino? Aku kan gak punya kerjaan. Waduh, parah, parah. Wah, ada tukang bakso tuh. Bang, beli bakso. Oh, baksonya gak dijual. Waduh, kalau gitu aku beli esnya aja. Esnya juga gak dijual. Huh? Waduh, kalau gak dijual, kenapa bawa bakso sama es? Oh, aku cuma pamer aja. Waduh, kampret abang ini. Dahlah, pusing palaku. Waduh, gimana sih abang tadi? Niat jual gak sih? Masa aku beli bakso kagak dijual? Parah, parah. Aku udah lapar lagi. Oh iya, aku kan gak punya uang. Untung kagak jadi beli. Kalau beli aku bisa-bisa ngutang tadi dong. Parah. Woi Lapet. Huh? Waduh, namaku bukan Lapet bodoh. Namaku Jojo. Ya elah, gitu doang baper. Ada apa sih? Cita-cita kamu mau jadi apa? Aku sih mau jadi pro player. Pro player apa tuh? Pro player comli. Huh? Waduh, kamu masih kecil kampret. Ya pro player game lah, gimana sih kamu ini? Oh pro player game, ngomong dong kampret. Lah kamu sendiri apa cita-cita kamu? Aku sih pengen punya truk Hino, wedew. Emang kamu bisa ngendarai truk Hino? Woi ya jelas bisa dong, gue gitu loh. Mana truk Hino kamu? Di hatimu. Huh? Apalah kau nih, aku nanya serius bodoh. Ya belum belilah Lapet. Ah ngomong sama kamu bikin aku marah aja, dahlah. Wah, temanku cita-citanya pengen jadi pro player game. Tapi enggak masalah sih. Aku kan pengen punya truk Hino, wetel. Kapan ya aku punya truk Hino? Aduh. Wih, ada orang tuh. Aku mau nanya sama dia. Ah. Bang, aku boleh nanya gak sama kamu? Nanya apa tuh? Caranya agar punya truk Hino gimana? Wih, kamu pengen punya truk Hino? Iya bang, aku pengen banget punya truk Hino. Emang kamu punya uang, sosokan pengen punya truk Hino? Maka dari itu aku nanya abang, caranya biar punya truk Hino tanpa keluar duit gimana? Waduh, ada sih caranya agar tidak keluar duit. Apa tuh? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu lah bang, masa sama aku gitu? Kamu datangnya aja hantu yang ada di busit. Waduh, hantu dong parah. Gimana, mau gak?
Iya bang, aku mau. Nanti malam kamu datang ke tempat hantu ya. Oke bang, nanti malam aku kesana. Waduh, aku harus nemui hantu dong, parah. Teman-teman yang nonton gak usah takut ya. Wetel, ini gak horor kok. Wah, aku harus persiapkan tenagaku ini buat ntar malam. Jadi aku ini harus tidur dulu. Hari udah malam, aku akan pergi ke tempat hantu yang dibicarakan abang tadi. Aku harus kuat ini demi aku bisa punya Trugino. Wedew. Wah, itu dia setannya. Woi, setan jelek. Waduh, kampret. Datang-datang malah bilang jelek, parah. Iya, maaf setan, gitu doang marah. Ada apa orang aneh kamu kesini? Wih, kampret, aku dibilang aneh. Ini aku pengen punya Trugino. Wow, kamu ingin punya Trugino? Wow. Iya dong, masa enggak? Punya apa kamu? Kok minta Trugino ke aku? Aku punya uang, tenang. Buat apa uang? Aku ini setan lah, parah, parah. Aku kasih permen deh. Hah? Permen? Aku suka permen. Oke, ini permennya. Tapi di mana truknya? Tuh, ada di belakang sana. Coba kamu ke sana. Wadaw, Trugino dong. Mantap. Akhirnya aku punya Trugino juga. Wih, mantap. Aku mau naiki Trugino ini. Ah. Wih, mantap. Akhirnya aku punya Trugino juga. Truknya serasa kayak baru. Wedew. Aku bawa pulang. Ah. Mantap. Akhirnya keinginanku terkabul juga, yaitu punya Trugino. Wedew. Wih, udah pagi nih. Aku mau jalan-jalan naik Trugino. Ah, wedew. Uhuy, mantap. Akhirnya cita-citaku kesampaian juga. Asik. Waduh, Jojo kok punya Trugino dengan cepat ya? Padahal dia kan gak punya uang untuk beli Trugino. Parah, parah.